Dinas Kesehatan Kota Cimahi ngokolakan rapid test massal di pasar atas Kota Cimahi poe Salasa nu anyar kaliwat. Tina sakitu ratusna anu dites mang belas-belas petugas linmas aub dina eta rapid test anu disorang secara massal. Dumasar karena hasil eta rapid test salah seorang warga kakonfirmasi reaktif COVID-19 terus harita ngalakonan swab test. Pernahna di lapang parkir pasar tradisional atas Kota Cimahi, Dinas Kesehatan Kota Cimahi ngalakonan rapid test massal. Dina sekitu ratusna nu ngalakonan rapid test teh mang belas-belas anggota Linmas tembong aub dina eta kagiatan rapid test massal. Eta rapid test massal di pasar tradisional teh dilakonan pikeun nyinglar turta ngantisipasi sumebarna COVID-19 di pasar, utamana di pasar rea warga anu pagegelak. Sanajan kitu matak lawang lantaran reak keneh warga nu api lain karena eta rapid test, sanajan petugas geus umajak turta ngabewarakeun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi Pratiwi nembrakeun eta kegiatan rapid test teh ditargetkan bisa ngelakonan tes ka 200 urang. Tapi satu tas ngelakonan tes ka 100 urang leuwih, salah seorang warga nu ngadegdeg ka pasar ka konfirmasi reaktif COVID-19 tur saharita di swab tes. Sanajan kitu hasilna tacan bisa kanyahoan. Mengadakan kegiatan Tema 3M itu dia dengan jalan dari kelurahan menuju ke pasar Andri, dan mudah-mudahan dengan adanya Tema 3M ini masyarakat bisa lebih disiplin untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sejeroning kitu salah seorang petugas Linmas nembrakeun nalika rek ngalakonan rapid test dirina ngarasa sieun, tapi pikeun maluru kasehatan dirina ngawanikeun diri pikeun aub dina rapid test tur hasilna non reaktif. Alhamdulillah hasilnya non reaktif. Jadi kami bisa bergabung lagi sama rekan-rekan yang lainnya. Gimana Bu tadi pas ikut rapid test ada rasa takut atau gimana Bu? Sedikit takut, kaget juga. Kiwari kasus COVID-19 di Kota Cimahi aya 583 kasus, reaktif COVID 108, cager 457, turta 18 warga Cimahi tilar dunya balukar COVID. Kota Cimahi kiwari asup kana zona oranye di wewengkon Jawa Barat. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.